Hai. Di belakangnya ada Ica guys, di belakangnya ada Ica. Ada di item 2 Gali 11. Pokoknya Rajput Market namanya. Terus dia ada di lantai 2. Nah, sebenarnya tempat ini tuh sama kayak menunya tuh sama kayak restoran Cina yang ada di F7. Iya, cuma lebih murah. Cuma lebih murah gitu deh. Kita mau order dulu ya. Kita tunjukin menunya ya. Ini menunya. Terus kita pesen apa? Kamu mau rice? Aku yang pasti aku mau chicken wings. Mana chicken wings? Ini chicken wings. One chicken wings. Kamu mau rice gak? Aku mau hot beef aja. Meat. Iya, jadi ini nih. Beef noodle. One beef noodle. One chicken wings. Kalian apa? One juga beef noodle. Satu aja beef chicken noodle ya. Mending rice-nya dua. Two rice, one beef noodle, one chicken wings. Siapa lagi? Boleh. Jadi ini ada dumpling, ada cold beef noodle. Banyak banget. Itu. Tuh ada beef noodle. Ada sayur enggak sih? Timun dingin. Timun. Gold cucumber. This cold cucumber. Oke. Di sini. Iya, murah-murah semua guys. Jadi ini harganya Rp500. Heeh. Kira-kira segitu tuh. Okay, aduh, aku udah ngiler. Chicken wings, two rice, one cold cucumber, and two one beef, one cold, one beef noodle. Okay, that's all. Thank you. Ini menunya. Kita udah selesai pesen menunya. Jadi di sini tuh harganya murah-murah. Soalnya apa? Soalnya kata yang punya harga sewa masih tempatnya harga sewa tempatnya lebih murah daripada di F7. Kan kalau di F7 itu di markas, di tempat ini. Enggak, ada dua tempat. Oh, dia ada dua tempat. Dan ini sama Musa. Oh, menunya aja sama. Oh gitu, ini cabangnya. Di cabang. Iya, dan di sini harganya lebih murah dari yang di Musa, soalnya harga sewa tempatnya itu enggak semahal nggak semahal yang ada di markas. Wih, itu yaudah kita tunggu makanannya datang lagi ya. Bye-bye. Tuh udah tiga sudah. Orderan kita udah sampai. Ini adalah chicken wings yang aku pengen banget. Apa sih ini gara-gara ini sih? Terus mereka berdua teracun ini timun tapi dia dingin, pakai bumbu Cina juga. Rasanya tuh asem-asem, yang ini tuh asam pedes seger, kayaknya pakai madu gitu loh guys. Nah kalau yang ini tuh kayak asamnya pakai cuka Cina. Ini cuka Cina. Itu cuka ya guys. Terus di sini ada sambelnya nih. Ini sambel Cina adalah sambel terenak di dunia. Dan ini adalah beef noodle. Jadi seporsi ini segede ini. Itu Rp500 doang. Ini tadi Rp500 juga timun. Ini Rp900. Kita juga beli Sprite dan nasi. Jadi kita mau makan sekarang, yeay! Ini yang Musa. Harganya lebih murah karena itu tadi.
harga sewa tempatnya nggak semahal di markas. Enak banget guys. Kayak nggak sanggup lagi, ini adalah hal yang bakal kita kangenin banget. Banget kalau udah pulang ke Indo. Tapi nggak nemu. Iya tau. Soalnya di Indo itu ada makanan Cina tuh paling kayak apa sih? Fumi apa? Iya, mimi semua. Malatang. Ya kol sedap. Yang pedes tuh. Malasa. Ini tuh enak banget. Kenyang. Bener-bener. Ada timun dingin ini juga nih, favorit banget. Banget. Sadis. Ini juga nih bagusnya nih, aduh. Paprika, ih. Jujur paprika mahal banget loh. Di sini paprika tuh cuma goceng. Udah berapa kilo? 50.000 kilo. Wow. Di Indo tuh, aku pernah beli sekilo 50.000. Nyagwe. Dan? Siapa yang makan tuh? Kok banyak ya isinya? Banget. Coba ya sama disini. Coba ya sedikit. Iya, dikit banget anjir. Enak. Aku bosip lagi. Gak habis-habis kan ini? Oh iya. Enak itu, teman-teman. Kalau kalian ke Pakistan, selain nyobain masakan Pakistan kayak biryani, palau, dan teman-temannya itu, kalian juga wajib banget nyobain masakan Cina yang ada di sini, karena kita itu begitu. Kalau kalian merem, harus makan di Cina. Iya, pasti di sini. Bisa makan di Shanghai. Malah makanan pertama kali yang aku suka bukan makanan di sini, tapi makanan Cina nya. Cina. Kita lanjut makan dulu ya. Ya ampun, alhamdulillah banget. Aku udah habis semua nih. Udah kenyang semua, alhamdulillah habis pemirsa. Bir ya. Ini tuh kenyangin banget. Ice beer. Jadi ini adalah kali keberapa kita kesini? Kalau aku ini kedua. Iya, sama. Aku kedua. Isha juga kedua. Jadi sebenarnya kan aku udah pernah bilang di video sebelumnya kalau makanan Cina itu di sini banyak banget restoran Cina. Dan masakan Cina itu adalah masakan yang paling cocok buat lidah-lidah kita orang-orang Indonesia. Yang kalau belum cocok sama masakan-masakan Pakistan itu kan agak-agak beda genre ya. Tapi kalau makanan Cina ini paling cocok gitu loh. Karena bumbu terus apa spicesnya itu mirip-mirip. Kayak yang tadi aku makannya ada chicken wings. Chicken wings ini itu rasanya tuh kayak ada saus-saus madu, terus ada pedes-pedesnya. Tapi sebelumnya ayamnya tuh kayak digoreng pakai tepung, baru dibumbuin gitu. Terus beef noodle juga, dia tuh kayak mie biasa dikasih kuah daging. Itu aja udah enak banget, gitu loh guys. Gitu deh. Terus ini juga ada nasi. Dan nasinya nasi putih. Kalau orang Pakistan tuh kan jarang makan nasi putih. Mereka tuh seringnya kayak diolah. Jadi nasi itu diolah. Kayak dibikin biryani atau palau atau mereka lebih prefer makan naan atau paratha gitu deh. Gitu. Jadi kita habis ini mau bayar dulu, terus habis itu kita mau pulang. Kita lihat ya, ini habisnya berapa. Kira-kira sih kayaknya 2.200. Soalnya tadi harga mie-nya 500, harga timunnya 500, terus ini chicken wing 900 ditambah 2 nasi sama 1 sprite. Oke, kita cek dulu. 2180. Okay. Yes. 2800. 2180. Bagi 3. 730. Biar gampang. Pasti 700 guys, habis 700. Hai, kita udah makan. Kita udah bayar juga tadi habis 2.000
2180. Tadi udah aku kursin 2180 dikali 79 kurs hari ini. Itu 172.000. Nah, 172.000 dibagi kita bertiga, kira-kira satu orangnya 57.000. Udah dapat 3 menu, terus banyak makannya banget. Puas banget, kenyang banget. Enak banget. Kalau di Indonesia dapat apa? Ya, sushi teh seporsi doang paling ya. Ya enggak boleh nyebut merek terus. Baso lah, baso. Baso sama es teh. Iya. Es jeruk. Iya. Kalau di sini kita udah dapat 3 menu. 3 menu dan enak-enak. Iya, murah ya jatuhnya. Itu makanan Cina, cuy. Makanan Cina ini. Daripada bikin sendiri mending beli. Jadi gitu deh teman-teman, kira-kira makan kita hari ini. Kenyang. Kita habisin mau pulang. Jadi terima kasih udah ngeliat kita makan jajan hari ini. Makasih udah liat jajan up today. Ketemu lagi di jajan-jajan selanjutnya. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dibunyiin. Di ini aktifin loncengnya. Oke. Share-share juga ya. Ketemu lagi dan bye-bye. Bye-bye.